yang pegal-pegal. Ora, perarik namu toh aku arek dodolan iki. Hai saya, assalamualaikum. Wiswa, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku kalau cuci tangan. Kata Mak Tati aja bubu udah bisa sekolah loh, Mak. Ya Allah. Ih, si Mumu ini ya sok-sok bilangin orang mama Facebook, mama Facebook. Tengok ini ha. Tuh apa-apa jadi postingin dia. Semua yang dirasakannya dicurahkannya di situ. Ih, enggak penting. Mak, pinjem handphone apa, Mak? Untuk apa lagi sama kau handphone ini? Mau main game loh, Mak. Alah, enggak usah lah, Kester, enggak boleh anak kecil main handphone. Ih, bentar aja loh, Mak. Kalengket kan upil kau ke dinding itu, jorok semua dinding itu. Bandel kali dibilang anak kecil gak boleh main handphone, buta lah tamu nanti. Mana pula bisa buta? Jawab terus, jawab, kau kira ini ujian nasional, kau jawab terus pertanyaan mama. Dikasih yang tahu yang betul kok susah kali. Si Bobo, si Alip, si Restu boleh nyama, gak butanya mata orang itu. Jawab lagi Kester, jawab lagi, itu kan si Bobo, beda lah kau kan anak mama. Orang memang betul kok mata orang itu aja gak apa-apa. Ya nggak apa-apa matanya karena belum kena ajanya itu. Nanti kalau udah kena matanya berubah jadi hijau. Mau kau kayak gitu matamu? Nggak apa-apa loh, Ma. Kan cantik warna hijau matanya. Menjawab aja mulutku itu, menjawab. Nanti kalau mata kau udah putih semua apa, ha? Menjawab lagi. Ku jahit bibir kau tuh baru tahu kau. Bandel kan dikasih tahu. Udah mana di sana? Siap itu minjem HP ya, Ma. Minjem HP lagi, minjem HP. Dikasih tahu mamanya matanya putih, hijau semuanya. Mandi! Haha, kau hentak-hentakkan kaki kau itu kan sampai terbelah semen itu. Rajok pula kau, masih kecil kok susah kali kau dibilangin. Ih, anak zaman sekarang ya. Aku dulu gak pernah main handphone aku lah, main engkleknya aku dulu. Malah aku mandi. Apa itu lagi, Kester? Kau bantingin aja semua itu, Kester. Berpecah semuanya. Ah, heboh kali kau mandi aja pun keluntang-keluntang. Psst, malas kan sebenarnya aku tempat bekepling ini. Tapi kau gak kesana nanti. Surat-surat tanahku yang baru ku beli kemarin gak ada suratnya. Udah kesana aja. Udah tahan-tahankan aja. Ada gak dia di rumah ya? Oh itu aja dia kok. Aduh, panas sekali hari ini. Kalau kayak gini ceritanya kulit saya nanti bisa buruk lagi. Buket! Hei, ketombe monyet. Dari kemarin kan saya sudah bilang sama kamu panggil saya itu bokepling, bukan bokep. Ya kan udah betul yang ku panggil. Hei, perempuan batang rambutan layu. Panggil saya itu yang benar, bokepling. Dari kemarin kan saya sudah bilang sama kamu. Kamu malah manggilnya bokep. Dasar perempuan lapu. Alah, panjang kali manggil bokepling. Bokep aja udah yang praktis. Emang dasar kamu ya, gadis tua. Mulutnya gak disekolahin. Emang kamu mau ngapain kesini? Ganggu saya aja. Mengganggu apa pula? Gak ngapa-ngapain juga nih ibu ini. Hei, perempuan mata belalang. Kamu gak ngelihat saya lagi santai di sini? Alah, sok-sok lagi santai ibu ini. Aku mau ngurus surat-surat tanahku yang baru aku beli kemarin di gang goyang lidah itu. Muka kayak kamu beli tanah, tampang-tampang oli kotor. Bangun sayang, jangan ketinggian mimpinya. Hei, jangankan tanah, mulut ibu pun bisa aku beli ya. Hei, perempuan berkelamin amuba. Kamu itu kalau mau ngurus kayak gitu pergi ke kantor, bodoh. Saya kalau di rumah gak mau diganggu. Kok gak mau diganggu pula? Kan memang itu tugasnya ibu. Hei, bordir yang mulutnya bau perengus. Kamu itu gak pantas ngomong seperti itu kepada saya, bodoh. Kamu itu miskin, saya itu kaya. Kasta kita berbeda, bodoh. Ih, untung aku masih sabar. Aku mau tanya nih, syarat-syarat ngurus surat tanah itu apa aja, Bu? Hei, pantat monyet. Kamu gak bisa datang ke kantor apa, bodoh, melihat persyaratannya di kantor itu. Ih, tinggal bilang aja pun susah kali, Bu, ini. Udah, sana, bodoh. Kamu pergi. Jangan ganggu saya lagi santai. Nanti saya ketularan bodohnya sama kamu. Udah dari tadi juga nih aku mau pergi sebenarnya. Malas juga aku lama-lama di sini. Ya udah kamu pergi aja, dasar perempuan ular tangga yang gak ganti kulit. Di mana HP-ku ya? Di sini nyata di ku buat. Bo! Kok bisa gini dia? Apa, apa, Mak? Ada Bobo nampak handphone Mama enggak, Nak? Mana tahu Bobo, Ma. Mama taruh mana rupanya tadi? Mama taruh di sini tadi kok enggak ada ya, Nak ya? Ketawa sama siapa kau, Bo? Duh kali dia lu.
Itunya handphone mama. Udah pandai kau bohong-bohong sama mama ya. Mama tanyain tadi jawabnya gak ada. Ih, mama inilah orang bobo pinjem bentar pun nonton YouTube. Sini dulu pinjam mama handphone mama itu. Mau upload foto mama yang di bunga-bunga kita itu. Ih, mama inilah mental kali. Awas kau nyari bapak baru di Facebook gitu ya. Nah, kok cari bapak baru pula? Hah, tengok ini, entah apa yang kau tonton ini masih kecil kau. Mana ada lo maru filmnya lucu kok. Bobo kan cuma nonton itu aja. Mana ada lucu kayak gini. Kok tengok ini hantap aja yang Bobo tengok di sini. Sana mandi, habis itu terus siang. Ih, mama ini enggak. Hah, melawan. Melawan aja kerjanya, makin lama makin bandal kau ya. Entah apa yang ditonton, ha. YouTube banyak kali nih. Apa enggak habis pakai dataku kayak gini? Tiap hari telur aja makananku, apa enggak bisulan. Ini lagi yang buat video ini sembarangan kali ngomongnya, nggak tahu dia ada anak-anak di situ ya. Kau kenapa kok marah-marah sih kayak gini? Udah kayak janda-janda kena ini kau setruk. Ini ha, kau tengok si Bobo nontonin ini, entah apa aja isinya. Ngomongnya pun sembarangan, heran aku nengoknya. Ih, jangan kau kasih si Bobo main HP kayak gini, nanti tahap ya ditengoknya sama dia. Kan nggak tahu kita. Ini video yang ditonton si Bobo terus ini ha. Aku pun pernah sekali ku tonton lo, Is. Entah apa bahasanya. Wih, kayak nggak tahu orang itu anak-anak pun ada yang nonton. Kok jadi nyalain yang buat video pula? Kau ya jangan kayak gitu juga lah, kamu. Ya dia pun buat video, janganlah sembarangan kayak gini. Ih, aneh kau. Itulah pemikiran kau kurang edukasi. Kok jadi aku pula kau bilang kurang edukasi? Orang itu kan buat video berkaryanya, Kak. Ya jangan kau salahkan juga lah. Seharusnya kau lah sebagai mamanya kasih tontonan yang sesuai umurnya. Yang bukan umurnya jangan kau kasih. Ya kayak mana namanya yang terbuka itu? Itulah kau salahnya. Seharusnya kalau misalnya Bobo ngambil HP kau, kau pantau dia nonton apa. Jangan kau salahkan orang yang buat video lah, Kak. Ya mau apa lagi yang mau dilihat dia orang itu yang ada? Walah kamu. Ya kau kasih tontonan anak-anak lah, film kartun gitu. Atau kau larang si Bobo main HP biar berkembang pikirannya sesuai umurnya. Kau pun aneh. Iya sih, Is. Betulnya yang kau bilang itu. Tapi kayak mana lah anak sekarang lebih pintar dari awak? Iya sih memang Kak, tapi kan harus didampingin orang tua juga. Jadi teringatnya kok kau nasehatin pula aku? Bukan gitu loh Kak, aku kan ngasih tahu yang bagus biar anak kita tuh gak salah tumbuh kembangnya. Ala udah let tuh, ayo kita dulu ini foto selfie-selfie itu kita. Ayolah. Yang untuk mau biar aku upload ya ke Facebook. Bentar, aku pengen dulu rambutku ke depan biar cantik. Nanti kau tag aku ya. Apa itu tag? Itu loh yang kau tandain aku. Masa kau gak tahu sih? Kan kita udah berteman. Kok video ini? Kau buka kali lah. Dipilih dulu. Satu, dua. Ini, rambut kau agak diginiin lah dulu, Mo. Gak nampak aku. Bentar ini. Ya. Micit. Kau lah, aku pada nyampe. Ada. Video itu lo Mu, ya Allah dua kali lo Mu. Ya, udah nih dah. Ayo, satu, dua. Gitu napa? Fokus sekali aja pun susah. Tunggu aku upload dulu dia ke Facebook. Kayak mana nih nguploadnya? Masa sih kau enggak tahu? Ini kan, tambahkan. Nah inilah diklik nih, diklik. Terus? Nah pilihlah fotonya. Judulnya aku buat dua gadis cantik. Iya. Ini ya. Tandain aku ya. Kayak mana nandainya? Ini, pejet bawahnya ini, cari. Kau klik. Masa kau nggak tahu Facebook aku sih? Kan udah aku konfirmasi kemarin. Mana ada? Dari kemarin aja pun kawanku 15 kok. Kalau udah kau terima kan tambah 16. Apa namamu? Is, itulah kau, Kak. Padahal aku udah lama loh konfirmasi. Tapi nggak kau add balik. Itu, tengok kau cari nih, sini. Nama Facebookku, Isaya yang selalu disakitin terus move on. Kliklah. Nah, itu paling atas tuh kan ada. Ya ngarilah pula nama Facebook kau ini ada terus move on-nya. Apanya itu artinya, ha? Ya Allah, kau tengoklah. Oh, ini. Yang ini. Iya. Kok beda kali fotonya sama kau ini? Kok beda kayak mana pula?
Ini kok kayak nggak ada ini kak, pon-pon ya, kau, ini panjang kali, muka kau pun panjang kali di sini. Masa sih? Gila kok kayak nenek sihir di sini kau ha? Iya salah kau buat ulang lah. Kau nama Facebook kau pun lebih panjang dari yang punya aku tuh. Mana ada gila kau ya? Sadar lo kau kamu tengok tuh nama kau, Mumu Harum Wangi sepanjang hari indah berseri-seri putih merona tak kewer-kewer. Model kayak kau putih merona. Mana ada? Si Bobo yang buat itu bukan aku, gila kau ya. Satu, dua, tiga, X. Halah, sok-sok-sok santai. Sok-sok-sok santai. Satu, dua, tiga, X. Gak apa-apa, Mak. Ayo, ulang lah. Ini lagi yang buat video ini. Entah apa aja dibilangnya. Gak tahu dia ada anak-anak di situ. Eh, kok kenapa kamu kok marah-marah? Satu, dua, tiga, X. Kau ngomong mana weh, mampunya.